Di Perlis Pusat Pemindahan Sementara PPS, Dewan Sivi Arau yang menempatkan 9 orang daripada 2 keluarga ditutup sepenuhnya sekitar 2.30 petang tadi. Kesemua mereka dibenarkan pulang ke rumah masing-masing di Kampung Titi Besi Arau. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri dalam kenyataannya berkata, penutupan PPS berkenaan dibuat setelah mendapat persetujuan Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri yang juga Setiausaha Kerajaan Negeri Azman Muhammad Yusof. Penutupan PPS berkenaan setelah PPS Masjid Banggol Sena, Padang Besar ditutup 10 malam tadi setelah banjir surut sepenuhnya. Angkatan Pertahanan Awam Negeri turut menggerakkan pegawai dan anggota bagi membantu membersihkan kediaman penduduk yang terjejas banjir.